era Bulé, Partit Pekerja, Indonesia harus terus bekerja, terus bergerak. Kita ingin tunjukkan bahwa ekonomi kita tetap berjalan dengan baik, ekonomi kita tetap tangguh dan terus bergerak, dan tujuan ekspor pada sore hari ini adalah Amerika Serikat dengan kapal yang besar berkapasitas 10.000 TEUs dan kita mengisi 4.300 TEUs. Artinya pengiriman ini besar sekali, dilakukan dengan sangat efisien, dengan direct call. Ini akan menurunkan biaya logistik yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Dirut Perindo bahwa setiap kontainer menghemat biaya kurang lebih $300, dan ini akan memberikan daya saing produk-produk kita, produk-produk dari negara lain.